Hai sahabat, bertemu kembali di Henry Teman Channel ya. Pada kali ini kita akan membuat bubu ikan keli lah. Kami menggelarnya bubu duduk ya. Yang sangat mudah, hanya menggunakan dawai berukuran 1 cm yang berwarna hijau macam ini. Sebab kalau kita guna yang putih dia mungkin akan karat lah. Oke, ini saya sudah bentukkan segi empat, ada dua segi empat dan ini bulat, saya buat bulat. Oke, lepasnya nanti kita akan buat ijab ya. Kita sudah sediakan dawai sebagai frame ijabnya. Ini nanti kita akan letak dekat sini. Oke, satu ijab saja sudah cukup lah. Sebab sekarang musim hujan, orang pun banyak klik tim memasang bubuk klik ya, ikan klik. Kita menakai ijab dulu, kita akan belah dan kita keraut ijab dia nanti kurang lebih macam ini lah. Kalau suketan ijab nih kita tidak boleh semua sama rata ya. Kalau dia rata semua ikan mudah lepas lah. Kalau kita buat nanti kita buat selang-seli ada panjang ada pendek lah, dan hujung kita raut kena tajam dan lembut ya. Ijab nih saya buat kecil ya, sebab ini hanyalah untuk ikan keli saja. Kita tidak buat untuk dapat ikan ataupun yang lain-lain lah yang besar. Ini untuk keli, cukuplah untuk keli masuk. Melainkan kalau kita buat bubu yang besar, ijab yang besar, barulah kita dapat macam kura-kura, labi-labi ya. Sekarang kita tajamkan buluh ini. Oke, inilah dia ya yang sudah siap kita tajamkan ya untuk ijab bubu kita. Nanti kita akan letak dia macam inilah. Kurang lebih macam inilah dia nanti.
as days passes by. And most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die. And it is too late to climb any mountain. Time is up the answers. The blood running through our core. Yang kita budaya kita menggunakan tali ini buat macam ni lah, yang orang buat untuk membuat bakul. Kalau dulu orang menggunakan rotan, sekarang kita susah nak dapat ke rotan. Kita gunakan tali ini lah, lagipun tali ini kuat ya, cuma dia licin lah kalau dibandingkan dengan rotan. Kita naik kat dia akan licin, jadi kita kena pusing berkali-kali lah supaya dia tak tercabut. Inilah dia ijab yang kita sudah ikat pada frame dawai tadi ya. Ujung nanti kita akan anyam ya. Kita anyam ni jangan terlalu ke hujung ya. Kalau kita ke hujung dia terikat macam ni, dia tidak boleh terbuka. Kita biar kita ambil di tengah-tengah inilah ha. Tak nak putus. Oke, itulah dia ya. Ijab yang kita dah buat. Cukuplah kalau untuk keli dia besar ni. Jangan terlalu besar dia punya lubang ni sebab dia boleh lepas nanti. Kalau macam ni cukuplah ha? Kita letakkan tebuk dekat sini. Nanti kita buat dawai, buat lubang dekat dawai ni. Kita letak kira macam ni, kira okey lah. Dia tidak terlalu menyempit ke dinding sebelah ni. Cukup dah setengah macam ni. Okey. Ini untuk lebih kukuh, ini kita akan anyam dua kali lah, dua pusingan macam ni. Ini belum siap ni, satu kali lagi. Sangkar bubu kita sudah buat lubang begini. Lubang kita dah buat. Kita sudah potong. Cuma kita masukkan terus, masukkan saja ijab yang kita buat tadi. Cenilah rupa bubu kita nanti. Sangat simple, tak perlu nak buat buluh banyak-banyak.
Oke, kawan-kawan, kita sudah selesai membuat bubu ya. Bubu dodok untuk kita menangkap ikan keli ya. Ikan keli, ikan haruan, ikan puyuh dan berbagai lagi lah. Ini khas untuk keli ya, ikan sajalah. Kalau yang besar macam kura-kura atau labi memang tidak dapat masuk sini. Ini 1, 2 dan 3. Dua ini saya buat dalam bentuk segi 4. Ini bentuk bulan. Kalau air dalam, saya akan letak pelampung di dalam ni. Tak kira lah hujan banjir kah, dia kita pasang dekat kayu macam ni, dia ketang-ketang akan ikut arah air. Kita boleh dia 2-3 malam. Oke, kamu mencoba. Sangat mudah, sangat senang ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe juga channel YouTube saya ya, Henry Teman Channel, supaya saya lebih semangat lagi untuk kita video. Saya akan tontonkan kepada tuan-tuan dan puan juga video saya memasang dan memeriksa juga nanti hasil bubu ini.